Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Lunggi Giarin, sehari ini dalam Dialog Publik. Cukup menarik topik yang akan kita angkat pada sore hari ini di Dialog Publik. Dalam 60 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kemudian tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia kemudian terhenti, yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 kemudian terhenti akibat pandemi COVID-19 yang memang mempengaruhi segala aspek. Dan kemudian para warga Indonesia sempat kecewa karena ada informasi akan diundur bahkan ke tahun 2021. Kemudian kita mendapatkan informasi yang baik, PKPU 5 dikeluarkan pada tahun 2020 yang menginformasikan kepada kita bahwa pemilihan atau pilkada tahun 2020 kembali akan digelar seluruh tahapannya pada bulan Juni, dan kemudian pemilihannya akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Tentu ada banyak pertanyaan juga yang hadir kemudian dari statement-statement yang Anda dapatkan dari saya barusan. Nah, hari ini akan kita bahas hal tersebut. Voting day pada 9 Desember, apa saja tantangannya, apakah benar-benar bisa kita lakukan, apalagi di tengah pandemi. Padahal di hari-hari normal saja, kita tahu pemilihan kepala daerah ataupun pileg dan juga pemilu memiliki banyak variabel yang harus diperhatikan. Bagaimana atau apalagi kalau di tengah pandemi COVID-19 yang hari ini terjadi, masih terjadi, bahkan kita tidak tahu akan terjadi sampai kapan di Indonesia. Nah, itu akan kita bahas bersama dengan kedua tamu saya pada sore hari ini. Sudah hadir di studio Pentalu TVRI Sulawesi Tengah, Ketua KPU Kota Palu, Bapak Agus Salim Wahid, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore Pak Ketua. Ya baik, selanjutnya saya juga kehadiran Ketua Bawaslu Kota Palu, Bapak Ivan Yudarta Esos. Assalamualaikum Pak Ivan. Waalaikumsalam. Ya baik. Bersama dengan para Ketua KPU dan Ketua Bawaslu ini kita akan membahas langsung bagaimana kemudian PKPU 5 tahun 2020 yang sudah keluar, kemudian tahapan pilkada semuanya dilangsungkan kembali. Dalam hal ini kita akan mengangkat tema sosialisasi tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah, juga wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Mungkin kita langsung ke Pak Ketua KPU, Pak Agus. Pak Agus, terkait dengan PKPU 5 tahun 2020 yang sudah keluar, kemudian apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan begitu akhirnya pilkada atau seluruh tahapan pilkada ini kemudian dilanjutkan kembali? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, yang sama berbahagia. Ya, baiklah, pada sore hari ini ya KPU Kota Palu akan ya menyelesaikan terkait dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan serentak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota untuk tahun 2020. Ya, beberapa hal ya yang mungkin kita saksikan kemarin ya sebelum keluar Perpu nomor 2 tahun 2020 ya, yang melatar belakangi pertama ya adanya penundaan tahapan di tengah pandemi COVID-19 ini, yaitu diawali dengan pada tanggal 21 Maret kemarin ya, 2020 KPU RI telah mengeluarkan keputusan KPU RI tentang penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Ya, upaya ini dilakukan salah satu bentuk pencegahan dan penyebaran COVID-19, sehingga ada beberapa tahapan yang sempat tertunda. Ya, ada 4 tahapan. Pertama adalah penundaan dan masa kerja PPS, yang kemudian ada verifikasi untuk calon perseorangan, kemudian pembentukan PPDP dan coklit atau pencocokan dan penelitian, dan pendataan penyusunan data pemilih beserta dengan pendataan seperti itu ya. Baik. Ini semua dilakukan sehingga dasar itulah KPU provinsi dan KPU kabupaten kota seluruh Indonesia melaksanakan pemilihan serentak mengeluarkan keputusan terkait dengan penundaan ini. Saya kira seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan terbitnya PKPU nomor 5 tahun 2020 terkait dengan program tahapan dan jadwal ini ya, yaitu tentu didasari ya dasar hukumnya diterbitkannya dikeluarkannya Perpu nomor 2 tahun 2020 ya, di mana ya dalam Perpu tersebut ya di pasal 201 ya 201A yang disebutkan bahwa
pelaksanaan pemilihan serentak ini, pemungutan suara serentak ini dilaksanakan pada bulan Desember, sehingga itulah yang mendasari. Nah, terkait dengan tahapan-tahapan ini, ya beberapa tahapan yang sempat tertunda kemarin itu, ya kemarin dilanjutkan di bulan Juni, ya kemarin kita sudah mengaktifkan badan eto kami, PPK, PPS, kemudian di 15 Juni ini mereka akan aktif melakukan tugas-tugasnya sampai dengan Januari 31. Baik, ya. Baik Pak Agus, artinya dengan kata lain bahwa setelah beberapa bulan, sempat 3 bulan berhenti ya Pak, ya, tahapan pilkada ini kemudian akan dilanjutkan kembali sesuai dengan tahapan yang ada sebelumnya. Iya. Nah, sebelumnya itu kita berhenti di mana Pak tahapannya? Iya, seperti yang sampaikan tadi ada penundaan tadi di masa apa namanya pelantikan dan masa kerja PPS. PPS. Iya, itu dilanjutkan kemarin 15 Juni. Ya memang apa namanya ini merupakan satu tantangan dan juga perjuangan KPU selaku penyelenggara apa namanya dalam pelaksanaan pilkada atau pemilihan serentak ini di tengah pandemi COVID-19. Betul. Ini ya begitu pemerintah dan DPR RI mengambil keputusan bahwa akan dilaksanakan di Desember, berarti otomatis kesiapan itu juga ada harus di KPU. Betul. Ya tentunya dalam pelaksanaan tahapan ini ya tidak bisa kita pungkiri bahwa KPU juga sudah mempersiapkan. Tentu persiapan yang dimaksud ini adalah bagaimana menyiapkan penyelenggara yang mulai dari KPU sampai dengan di ad hoc nantinya bisa mengikuti standar kesehatan atau standar protokol COVID-19 ini. Ini terkait dengan keselamatan penyelenggara itu sendiri dan keselamatan pemilihnya. Pemilih sendiri. Iya, betul. Seperti itu. Karena memang seperti yang tadi saya informasikan di awal, bahkan pada saat kondisi kita normal saja ada banyak sekali variabel yang harus dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara dan juga yang harus diawasi oleh Bawaslu begitu. Iya. Tapi bagaimana kemudian dengan adanya pandemi ini tentunya menjadi PR yang kemudian menjadi lebih besar lagi PR dari KPU dan Bawaslu dalam rangka menyelenggarakan dan juga mengawasi jalannya Pilkada tahun 2020 ini. Nanti akan kita bahas kembali Bapak, kita akan jeda dulu pemirsa, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Kami akan segera kembali masih dalam dialog publik.